Selamat Hari Natal. Yesudim Uyali. Tuhan Yesus, Lasmon Hatta di Bagas Upason, Bui kita di Bagasan Bahasa Daud, di Bagasan Dame Nasian Tuhatai, Makalacon Hatu Tunggu di Tuhan Yesus, Tung saya tawain akan ragamnya acara Natal mulai dari siang sekolah minggu, Angkaladu, Dor Sudi, dan rumah tangga masing-masing. Tahun ma bunca kena, aku mas non di bagasan nuansa abata kota asa anggiat sodia tentang halak batak Kristen mat pesta makalah tuh tentu di Tuhan Yesus. Sondo kita sami juga mendedikasikan pakaian kota untuk tidak malu menjadi orang Batak, bangga menjadi orang Batak yang punya budaya, yang punya tarian, bahasa dan sebagainya. Jalan bui marsongwa martangian di bagasan bahasa Batak. Parjolo mado pasan nabi tu obui obu eborus dor obu boru naro sadarion mengadu undangan nabi boleh tema ala di kesibukan di obu di sana obu go boiro porminon ba lema tepuk tangan tu obu tak sorry dan pasar kami boleh ate tu koordinator double team na menusun acara sadarion wancai bekerja keras na sida mangulahon pekerjaan on jalan salut do kami ala betul-betul do mereka bekerja dengan keras jalan mangatu si panita ala untuk perjulu jalan mohon maaf kalau ada kekurangan ala naon kebaktian bernuansa Batak pasti ada hal-hal yang kurang atau tidak berkenan sesuai dengan adat Batak. Alai posdoro nami sudah bisa berjalan dengan baik. Sama dinang ex NHKBP Medan, ex NHKBP Kemerang Baru, alam Medan juga sementara penataran uang. Jadi Jogjog Mahamu ex NHKBP Kemerang Baru ala Hamudo Hamudo na Dian Dalton jadi Arab Situ Turo Anami Gakulan Borginon Rohamu dulu
Sinjir. Kok gak ada tiga? Ya ampun, mulai lah sekarang. Apaan sih? Ini hari apa? Bisa untuk apa juga? Ambilin proyek apa? Bagi kita sebagi jalan di samping dong. Di kamar. Ambil apa? Proyek-proyek di kamar. Kayak banget. Cepet-cepet please. Minta tolong cepet. Thank you. Loh, mau kemana kamu? Nih abang. Sudah selesai kali ya? Sudah siap-siap? Sudah. Kamu cerita ini udah jam berapa? Iya. Karena saya akan terlambat. Pak supir udah nunggu dari tadi. Ayo sini. Ya mau. Ini proyek apa sih? Tadi kau cuma bilang proyek kok ya, saya nggak tahu tuh. Proyek, bang. Ntar bang. Bisa nggak sih? Susah kemana-mana. Ayo cepat ya, nanti kalian terlambat. Sering kalian terlambat, mama dipanggil guru terus ke sekolah. Ya, abang bisa aja pagi-pagi, mama sendiri, jangan mama ngomong. Ya, sudah di proyektor dah. Oke ya, tenang. Sebelum berangkat, kita berdoa dulu. Doa dulu, Ma. Ya, kita berdoa dulu. Mari kita siapkan hati kita. Ay, gini masih aja. Mari kita berdoa. Tenang kita. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sama-sama. Amin. 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 Thank you.
pinang pahaang dipinaribo nahi naholong na dituhata mulutai danasa jadi-jadian na diportibion ahado na tubuh di bagasan rohay kok hau bion halungangan siko jala masitupahan adong lupi ulaning na sobat panatopot paguan adong duhuwaso na suntibul na mangatasi na sa untungutok parbinotoan duhuk gugo di manisnya disalut akan na taidai taida ma hapapatan ini bata dahala hula ditopa alai di parkudu do go hasonangan dohot hadameon ramarmeam biru-biru dohot babia gayada ditopa jolmai suman turupan tulos tu pangalahona asagabi dongan na sa ulaon margudu-budu na sa natinopan na sa narikot di sarihot do ato tapuji maibana jala tajamokton ma nasa natinopa di dibata aguru urus nak somoni kepadai somoni di nirupati emasya lah anak pindah sonang namanya kepada guru berdurusa serlang termasuk cuma sifatnya di kursi nuengo suara betul tak pindah dulu tapi lebih halak berdosa benuai tapi ada yang nama saya domai tak pola lebih lebih nak dosa seolah-olah dan dosa bi dosa pemenuhnya pakar homa lasanya menang berhati kio kita sebutnya di bayonton mulut tupe di pakawas di mata kita mengulung domai tak sadari mah ada menurutku tuh kapal pusat nak pilih bahala dengan pikiran yang usai alai tengok mak siri masa do gel nama dosa Oh, my dear.
dua bapak. Satu, bapak terhebat di dunia. Itu dia orangnya. Hayo. Kenapa saya bilang hebat? Dia menjadikan saya perempuan kuat hari ini dengan memberikan yang terbaik. Bapak saya, bapak terbaik di dunia. Namanya Leo. Mama saya di luar ya. Biasanya suka cemburu mereka. Nanti diam-diaman mereka. Satu lagi, saya punya bapak terhebat dunia akhirat. Tahun 1994, ada sebuah klub malam di London ditutup oleh seorang anak pengusaha. Lalu saya bertanya dalam hati, seandainya itu ayah saya, pasti rasanya menyenangkan sekali bisa menutup sebuah outlet terbesar di dunia hanya karena private function. Lalu saya teringat, saya punya bapak terhebat di dunia akhirat. Bapak saya itu tidak hanya bisa menutup sebuah klub malam atau stadion bola atau travel. Bapak saya bisa menekuk langit, dia bisa membangun kemah, dia bisa melipat dan membongkar dasar-dasar di bumi. Saya anak Tuhan, saya tinggal pastikan jadi anak baik dan saya terima semua bagian. Bapak saya terbaik di dunia, nanti malam akan datang. Saya akan menjamunya dengan sebuah piring. Saya kolektor piring antik, piring yang saya pegang adalah piring terbaik yang berusia ratusan tahun. Saya akan memasak untuk bapak saya dan menghidangkan yang di piring terbaik dan antik ini. Satu lagi, saya akan mengundang bapak saya yang terbaik dunia akhirat nanti malam dalam doa saya. Saya akan menjamunya dengan puji-pujian dalam doa saya. Saya adalah seorang penulis, saya bisa menciptakan begitu banyak tulisan-tulisan bagus. Juga bisa, saya bisa memuji dan menyembah. Saya akan pastikan mereka bahagia mendengar puji-pujian dan penyembahan saya. Siangnya, piring untuk ayah saya nanti. Saya pakai untuk menampung kotoran binatang peliharaan saya. Siang ini, mulut saya, hati saya pakai juga untuk sumpah serapah. Ketika saya sedang menyetir di jalanan, ada orang menyalip saya. Saya memberinya klakson, kemudian saya menyumpahinya dengan kata-kata seperti sialan, kubur, bahkan ratusan binatang dari kebun yang suka kita kunjungi di akhir pekan. Ketika bapak saya datang, piring saya sudah saya bersihkan, sudah saya buat steril. Pertanyaannya, apakah ayahku akan tetap makan dari piring yang kuhidangkan ratusan tahun antik ini, tapi kupakai untuk menampung kotoran binatang? Aku memuji dan menyembah Tuhan nanti malam dengan kata-kataku yang begitu luar biasa. Tapi tadi siang, kupakai sekalian juga untuk mengutuk banyak orang atau mengambil tempat di bagian meja-meja pencemooh ketika aku berada di sosial media menertawakan gubernur, wakil gubernur, ataupun yang lainnya. Ketika yang diinginkan oleh Allah hanya yang manis, yang suci, yang indah dan benar. Jika piring adalah mulut dan hati kita, dipakai untuk berdoa, memuji, menyembah, dan sumpah serapah dalam waktu yang bersamaan, atas nama apapun, atas nama lucu-lucuan atau sekedar latah, kemana kira-kira permohonan kita akan berakhir? Maukah bapakku tetap makan makanan yang kujualkan? Maukah bapakku yang terbaik di dunia akhirat tetap datang mengabulkan doaku? Mungkin sama sekali dia tidak jadi datang. Thank you.
bunga madalu jorma kubaga sadus. Madalu jorma kubaga sadus. Alagi dosa dan alokbe kita jorma dengan dosada. Nakamari juru Tuhan. Ayah dosa du kita ada di pakatayo. Mar dosa du kita ada di pikiran. Mar dosa du kita ada di pambahin. Ala di dosa dunga ikut ona ubu kita Tuhan matean salene dinilin ay iyo upang dosa dan buhi kita madua siya dosa oleh ala di pambahinata dan buhi kita madua siya dosa ala di amal usaha manaku akal ulau nadindat penatabah ay upang dosa imam kematian sarili alai dan dipasoku jormai pada kebagasan kematian sarili ini dan dihalomohon di bata kematian dipaksa alai kamu mulut nado tumadikot dalam asa mengurung alai diharomi di bata jormai alai dipamitu di bata nak pejormai ikut lo masih hakulongan mardamik ayah lagi ngajumur di mata maka holongi jorma nang kita pe ikut ma masih hakulongan kamu akan man lam dipadilin di mata jahuba hasasawut ni baga-bagai lam jonok do jolma manisiai tu habaguan ay nang mabiyak ni nasida di dosa lam dauru nasida siyan ngun lam dauru nasida siyan parsawar na masinahulo di hatutubo ni Tuhan ta Jesus Kristus ini ahad na tahasi holy ahad na dihalomohon Tuhan Jesus siap kita na makaporsiya iba dihalomohon Tuhan ido hasadaon di salukut hajar mau dihalomohon Tuhan ido holang sasada di bata Jehovah masih pujion na ima debata na mamun debata na marasi roha debata na makaholongi di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus di halomohon debata do marhiti hatu tubuh di Tuhan Jesus hasadaw na yang patudukonon ni akan na mangiwutton Kristus unang mga marserap jala masibuan roh hanabi nang pikudang hai baron para siman alai ikon sadari asasikok ya doban di debata ima sadar di bagasan huriai kakolongan nasali dengeri nado pak kakolongan di debata cuma ayo dua sosodaya berbeda nama mulu asama mulu nang salut jolma berian kalau asama lu jolma isya tamat ya jalan dapat asuran putina di baru pijak sur tinggalan dia kena kursi anak pinarari di tempat itu atau di namusubi luas kemuliaan dia siap asoran kuhatay nunga iyan di kong atungan ni Porfirio nunga isi sa usapan dalam matkua mahitan na iya di pagkakulungin na ato takam mahita na maima-ima na mahita ikaw mo ni Tuhan na matkua
asa molo koi didiki lai na na ola di mana na loko koi Jepang nama ko tongo pasau ko lomo ni rohani dalam Oh.
untuk menjadikan saya manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Biarlah di tahun 2018 kita hidup lebih rendah hati lagi, karena kita memiliki kuda Tuhan. Biarlah Natal di tahun 2017 ini untuk keluarga besar HKBP Kebayoran Baru. Selamat malam Okwe Pogus, Okumboru. Dan biarlah kita semua di sini tetap unity in Tuhan. Lalu saat ini saya yakin semua bisa, kita akan nyanyi sama-sama lagi. Thank you.
Ibata na sumurong siyan sa lubot na roha ima mga ramuti ate-ate dapat pikiran muna dibagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Kuriya itu kata berita nuli siyan hatanya dibata di pesta kedua hari hati tubuh itu kata Yesus Kristus bartu situasi bahwa nata patupa bonginon pilih itu sada ayat naubuk kita ima siyan Lukas sada ayat 22 sonong ma tersuat isi gare di dok si Mariam na poso ni Tuhan ini wau saya saut ma tuahu sonong na ni dok ni kamu kadungan sahab sosial memang holodomor sada harap mandok somenani dok misi marion na poso ni Tuhan ni wau saya saut ma tuahu somenani dok ni aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Dan muraman nasomoni sifat iman langkah waktu ini. Naposo nintinatawa. Saya saum matulau somon nari. Aku ini adalah hamba Tuhan. Nari Dohonna, aku juga adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Kebutuhan sesaat, analisa-analisa berpikir tidak berguna lagi ketika kita sudah berbicara dengan iman. Hapur syote. Hamur kadoman. Sahurio, jangan-jangan terlalu sering, terlalu banyak kita memahami hidup ini hanya berdasarkan pemikiran. Kita bertindak hanya melalui proses analisa demi analisa, dan kita kurang mengandalkan pertimbangan apusian dan masalah paduka perencanaan dan masalah memakai pikiran. Tetapi ada firman Tuhan yang mengatakan Amsal 3 ayat 5 unak komar panusadean di pikiranmu haposima di mata. Haposi marimata unako marpangusadean orang kupikiran sebing tanah sama marpikiran. Setiap manusia, setiap keluarga, setiap gereja, setiap unsur-unsur nadong di masyarakat selalu punya perencanaan program dan itu tidak salah. Tetapi pada akhirnya kita harus meletakkan semuanya ini somenani dokni si Maria di haporsiona di Tuhan ini. Na poso mi Tuhan ini wau saya saut batu wau somenani dokni semua keluarga keluarga gereja HDB
kebenaran baru ini. Setiap orang pribadi lepas pribadi ikon dohonot tado asa tulus sakati di batatu kita nako somi di batatu au saya sawo kaku au somon nani nukni rakjo di teman nukni nako somi di batatu au saya sawo kaku au somon nani nukni. Amin.